Zerana Helcast, kembali lagi bersama saya, Handscam tentunya. Oke guys, di sini akan menjelaskan beberapa cara untuk mendapatkan skin secara gratis di event TikTok tentunya guys. Ya, gimana sih caranya untuk mendapatkan skin secara gratis di event TikTok? Ya, cukup caranya dengan mudah sih guys. Kalian harus pergi ke Play Store. Kemudian selesai habis ke Play Store, kamu ketik saja TikTok. Kemudian kalian buka, kemudian kalian install. Setelah kalian install, kalian masuk langsung ke TikToknya guys. Ya. Ya, pastinya buat akun-akun baru TikTok bisa dapetin skin secara gratis ini, tapi dengan cara kalian harus ngumpulin beberapa cara seperti mengundang redeem temen dan orang-orang di sekitar kita. Oke, gitu guys. Ya, tanpa lama-lama ini saya akan jelasin guys. Jadi ya kita ya, kalian pergi ke tempat temukan atau searching. Ya, di sana kan ada kayak sejenis browser lah. Kalian cari yang namanya TikTok sama-sama berkah guys. Ya, klik di sini. Oke. Selesai kita klik, kita akan diarahin ke website dari TikTok event tersebut guys. Nanti apa aja sih isinya? Ya, ini dia guys. Setelah kita scroll ke bawah, oke, kemudian ada TikTok tiket. Lah, ini dia eventnya yang aku maksud guys. Jadi di event TikTok tiket ini kita akan disuruh mengumpulin sekiranya sampai berapa ribu poin gitu, baru kita bisa nukerin skinnya. Jadi ada skin apa aja sih di event TikTok ini? Ya, cukup menarik sih guys skin-skinnya. Mulai dari Lucian Venom, terus kemudian gratis hero skin Nana yang Queen Fairy, kemudian ada Chang'e, dan ada juga Xbox Drive Moto dan Bruno. Kemudian ada banyak sekali yang di bawahnya, tapi cuman poin yang didapat masih kecil kalau yang di bawah. Untuk penukaran sih satu kali ya guys, jadi nggak bisa untuk kedua kali, tiga kali maupun empat kali guys. Jadi ya begitulah. Oh ya, tentunya di sini juga ada batasan poin yang harus diberlakukan guys. Jadi kalau untuk cushion 12.000 poin. Kemudian di bawahnya juga di bawah 12.000 lah. Ya, berapa ya? Sekitaran 10. Dan yang paling murah itu yang ini skin Xbox sama skinnya Bruno, guys, yang elite. Jadi cuman 7.200. Jadi cukup gampang lah untuk mendapatinya, guys. Oke, tanpa lama-lama sih saya akan mengambil skinnya. Jadi kalian gimana cara dapetinnya? Cukup mudah. Kalian cukup undang temanmu dengan mendapatkan 1000 poin dan bagikan kepada temanmu dapat 400, dan check in setiap hari dapat 200. Saya udah ngumpulin 8000 poin. Jadi saya bisa nukerin ya yang aku suka, Xbox atau Bruno. Beli salah satu. Yang pasti kan Xbox ya. Itu cara redeemnya sih gampang guys, cuman kita klik Xbox-nya, kemudian kita redeem. Silakan cari kupon lain. Oh, gak bisa guys. Mohon maaf, kupon tiket ini telah habis, silakan cari kupon yang lain. Oh, gak bisa. Gak bisa guys, dalam program ini adalah berinteraksi dengan kegiatan atau tugas-tugas secara bersama untuk membaca tentang dengan sesama belum berpartisipasi dalam program dengan persetujuan program untuk terikat dengan ketentuan atau tugas dalam Anda mengawi dan menjadi bawah masing-masing vendor. Oh, banyak. Gak bisa guys, apa eventnya udah kadaluarsa ya?
April, Mei, Juni, Juli. 30 Juli loh, guys. Apa udah lewat ya? Ya, enggak bisa dapat. 30 Juli, guys. Terus kadaluarsa, guys. Tak bisa. Oh, tinggal 800 ya. Oh, udah keridem, guys. Ya, di mana ya? Udah keridem. Masuk mana ya? Oh, ini. Seharusnya sih masuk sini, guys. Mana ya? Skins later. 2 hours late. Nggak dapetin skinnya, guys. Padahal udah saya redeem loh. Udah ngurang poin saya sampai 800, yang awalnya 8000, sekarang sisa 800 doang. Tuh, 800 doang, guys. Apa ini penipuan dari TikTok? Apakah ini penipuan dari Mobile Legend? Saya tidak mendapatkan skinnya, guys. Apakah ini monton bercanda? Loh, poin saya berkurang loh, guys. Lihat. Ya, berkurang ya. Kok bisa ya? Bisa berkurang, namun aku nggak dapetin skinnya. Apakah monton bercanda dengan hal-hal seperti ini? Ah, gak masuk akal loh, guys. Dan jumlah poinnya nggak bisa diambil. Nah, terus kenapa kok bisa diklaim? Aduh, monton, gak bisa dapet lagi, guys. Astaga, terus itunya di mana? Gak ada di sini, pak. Coba, sini gak ada saldo, konten gak ada. Di mana ya? Bergabung dengan pengunci TikTok. gak ada, guys. Di mana, guys? Ya, begitu saja sih, guys, cara tutorialnya buat ngeklaim skin secara gratis ya. Ternyata nggak worth it buat dapetin skinnya. Mungkin skinnya udah limit ya, soalnya kan banyak sekalian yang punya TikTok dan juga pengen gratisan. Terutama saya juga suka gratisan, guys. Ya, udahlah, gitu aja lah, singkat jelas padat. Yang penting semoga bermanfaat buat kalian, biar tahu. Kalian event yang diadain lo masih lama, guys, tapi kenapa kok udah habis aja ya? Ya, mau gimana lagi kan. Yang penting kita udah mencoba usaha, yang penting hal tersebut kita udah lakuin ya, apa salahnya dicoba. Jadi tetap, walaupun itu kamu ngerasa gagal, kamu ngerasa nggak bermanfaat buat orang lain, tapi setidaknya kamu udah mau berusaha dalam melakukan hal yang kamu inginkan. Walaupun itu nggak tercapai, tapi setidaknya kamu udah berusaha dan mencobanya. Itu Tuhan pasti akan mengapresiasi apa yang kamu lakukan dan kamu tindakan. Jadi semangat aja sih, survive dengan hidup. Mantap. Oke, saya NZ pamit dan semoga kalian sehat-sehat dan semoga bermanfaat dengan video-video yang aku buat. Untuk saran dan masukannya tolong dikasih ya, guys. Ya, namanya manusia jauh dari sempurna. Dadah.